Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Di episode sebelumnya, telah kita lihat bersama bagaimana serunya duel yel-yel oleh perwakilan kelas. Dimulai dari kelas 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, dan 3G. Maka kali ini kita akan saksikan bagaimana duel kelas 3H dan 3I. Kelas 3 dan 3I tidak mau kalah hebohnya dengan kelas-kelas sebelumnya. Mari kita simak bagaimana keseruan mereka. Nah sahabat, selamat menyaksikan video ini. Inilah perwakilan dari kelas 3H, membawakan lagu sesuai dengan kelasnya, hahaha. Awas jangan terlalu lebar hanya. Takut polusi udara ya, hihihihi. Ternyata di belakang ada yang terkontaminasi polusi haha. Mereka asik joget haha bersama penampilan kelas 3H juga. Sekarang kita simak penampilan dari kelas 3I yang dimotori oleh Alex dan Poppy. Mereka berusaha membawakan lagunya Titik Puspa yang berjudul Marilah Kemari. Aduh, sayang sekali mereka kurang kompak, hehehe. Lain kali latihannya dibanyakin ya, Pak, Bu, biar makin kompak.
demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were. Sekarang coba kita tengok bagaimana kepiawaian tangan Bung Ibra di atas keyboardnya dalam mengiringi sahabat alumni menyanyi. Kita akan disuguhi atraksi dari ibu-ibu PKK yang sangat kompak dalam berjoget bersama-sama. Sahabat alumni yang melihat boleh ikutan joget juga kok, hehehe.
Mungkin saat ini Pak Ketua Alumni lagi berdiskusi untuk membicarakan pelaksanaan reuni berikutnya. Kira-kira siapa yang cocok untuk menjadi ketua panitianya ya? Ibu yang satu ini mendapat hadiah dari panitia karena kehebohannya dalam berbusana. Tapi apanya yang heboh ya? Perasaan biasa saja? Apa topi Koreanya itu ya? Hehehehe. Kurang, 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 k